Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma allimna ma jahilna wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'azzakumullah. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat taufik. Sehingga dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini, kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan salat subuh secara berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua yang di majlis ini kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini, menunggu sampai masuknya waktu syuruk insyaallah ta'ala, adalah tentang bagaimana kiat atau tips untuk memanjangkan umur kita semua. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'azzakumullah, tema kita ini merupakan sebuah muhadjang. Ada juga orang-orang yang ingin umurnya panjang karena ingin masih menikmati kehidupan dunia. Mungkin hanya itu perbedaannya. Tapi kalau ditanya apakah kita semua ingin umur panjang, na'am. Itu sebuah amrun tabi'i, sebuah perkara yang sudah menjadi tabiat semua manusia tanpa terkecuali. Bahkan beliau di sini menyampaikan ya bahwasannya inna hadhil qadiyah ashghalat an-nasa jami'an mundu bada'il khalq khaliqati fil ilal'an. Bahkan ini menjadi sebuah isu atau topik paling utama dari sejak awal penciptaan manusia, dari sejak penciptaan bapak kita Adam alaihissalam. Isu ini menjadi isu yang paling utama untuk diangkat. Bagaimana seorang itu semua menginginkan umurnya dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan فَمَا حَدَثَ مِنْ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُوسَى وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ. Dan tidaklah perkara-perkara yang menimpa Nabi Adam alaihissalam dan juga Musa alaihissalam sebagaimana nanti kita akan sampaikan, kecuali itu semua menunjukkan bahwasannya manusia itu di antara tabiatnya adalah ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Adam alaihissalam indama askanahu Allahu azza wa jalla huwa wa zawjuhu al-jannah wastakhlafahum fiha innama aghwahu syaitan bidakwa an yadullahu alal khuldi wa tulil baqa. Sebagaimana kita tahu jamaah bahwasannya ketika Nabi Adam alaihi salam dan pasangannya itu Siti Hawa
ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga dan diberikan berbagai macam kenikmatan di dalam surga, maka di antara pintu masuknya iblis untuk menggoda Adam alaihi salam dan pasangannya agar keduanya tergelincir kepada perbuatan maksiat, iming-imingnya adalah bagaimana mereka ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau bisa hidup selama-lamanya tanpa adanya kematian. Qala hal adulluka 'alal khuldi wa mulkin la yabla. Ini sebagaimana disampaikan langsung oleh iblis kepada Adam alaihi salam ketika menggoda mereka, menggoda Adam dan istrinya. Iblis mengatakan, "Maukah engkau wahai Adam, aku tunjukkan sesuatu yang dapat membuat kerajaanmu kekal, membuat hidupmu tidak ada habisnya, tidak ada masanya." Sebagaimana ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 120, "Fawaswasa ilaihi syaitan." Maka syaitan pun mulai membisikkan kepada Adam alaihi salam, "Qala ya Adam, hal adulluka 'ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Wahai Adam, maukah kau kutunjukkan sebuah pohon yang dapat membuatmu kekal dan membuat kerajaanmu itu ada selama-lamanya? Dan Adam alaihi salam pun akhirnya tertipu dengan bujuk rayu iblis laknatullah alaih, karena motifnya adalah ingin kekekalan, ingin umur yang panjang, bahkan kalau bisa tidak mati, tidak mati. Jadi sebuah amrun tabi'i, sebuah perkara yang telah menjadi tabiat semua manusia tanpa terkecuali. Begitu juga di dalam riwayat disebutkan, tatkala Nabi Musa alaihi salam didatangi oleh malaikat maut, lalu kemudian malaikat maut itu memberikan penawaran, apakah beliau ingin diwafatkan sekarang dalam wujud manusia. Maka dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ya, Nabi Musa AS memukul malaikat maut sampai copot bola mata beliau alaihi salam. Jadi bisa kita bayangkan jemaah, ini semua tidak terjadi kecuali karena manusia memang pada dasarnya menginginkan umur yang panjang. Nah, ini bisa dilihat nanti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ursila malakul maut ila Musa alaihi salam." Tatkala malaikat maut diutus kepada Musa alaihi salam, "Falamma ja'ahu sakkahu fa faqa'a 'ainah." Ketika datang malaikat maut, dipukul itu malaikat maut sampai copot bola matanya. "Faraja ila rabbih." Kemudian malaikat maut kembali menemui Rabbnya Azza wa Jal. Lalu dia mengatakan, "Arsaltani ila abdin la yuridul maut. Wahai Rabb, sesungguhnya kau telah mengutus diriku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian." Jelas malaikat maut mengatakan, "Ya Rabb, kau telah mengutusku kepada seseorang yang dia tidak menginginkan kematian." Faraddallahu ilaihi aina. Kemudian Allah kembalikan bola mata malaikat maut, kemudian disuruh kembali lagi menemui Musa alaihi salam. Kemudian malaikat maut diperintahkan untuk menyuruh Musa memegang punggung seekor sapi dengan kedua telapak tangannya. Lalu kemudian katakanlah wahai malaikat maut kepada Musa agar dia memegang dengan kedua telapak tangannya punggung anak sapi tersebut dan dipanjangkan umurnya sebanyak bulu yang berada di bawah telapak tangan tersebut. Kemudian kata Musa alaihissalam, "Kemudian setelah itu apa wahai malakul maut?" Kata malaikat maut, "Setelah itu maut, setelah itu kematian." "Idzan al'an." Kalau begitu sekarang saja. Kalau begitu sekarang saja. Kalau sekarang mati, nanti 100 tahun lagi, mungkin 200 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi mati, maka sekarang. Dan itu tetap jamaah yang Allah muliakan, menunjukkan bahwasannya seorang hamba yang merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibendung keinginannya memang untuk berjumpa dengan Allah. Tetapi tabiat manusia memang ingin lari dari kematian. Tabiat manusia adalah ingin panjang umurnya, terlepas dari apa motifnya. Apakah dia ingin semakin memperbanyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya ingin sekedar menikmati kehidupan dunia sebagaimana ini harapannya Bani Israel. Yes, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman
tentang Bani Israel, maka Allah mengatakan ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Bani Israel itu kalau bisa hidup 1000 tahun, kata Allah, dipanjangkan umur 1000 tahun, maka mereka akan berharap 1000 tahun dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apalah artinya umur yang panjang, sementara umur yang panjang itu tidak bisa mengeluarkan mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya umur yang panjang? Kalau umur yang panjang itu hanya akan menambah beban tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya umur yang panjang? Ketika umur yang panjang itu tidak menghasilkan produktivitas amal soleh, yang ada hanyalah kemaksiatan, kemaksiatan, dan kemaksiatan. Jadi terlepas apapun motifnya, jamaah Allah muliakan, setiap orang menginginkan umur yang panjang. Setiap orang ingin lari dari kematian dan ingin hidup selama-lamanya kalau bisa. Tapi ini perkara yang tidak mungkin terjadi, karena setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa atau setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, jamaah Allah muliakan, namun bedanya memang orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang ketika menginginkan umurnya panjang, dia ingin ketaatannya semakin bertambah, dia ingin pahalanya semakin banyak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diisyaratkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik di antara kalian, kata nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai parameter kebaikan seorang hamba. Hamba yang terbaik, kata nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi ibrahnya jamaah bukan ada pada panjang atau pendeknya umur. Wah, fulan umurnya pendek, masih muda sudah meninggal, berarti Allah murka sama dia. Enggak juga. Sebagaimana orang tua yang dipanjangkan umurnya 90 tahun, 100 tahun mungkin, belum tentu itu menunjukkan Allah ridha kepada dia. Kita lihat sejauh mana produktivitas amal solehnya ketika Allah berikan kepadanya umur yang panjang. Apakah umur tersebut digunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, atau jangan-jangan digunakan untuk selalu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal? Maka ini disebut oleh para ulama dengan istilah istidraj. Adapun orang-orang yang umurnya panjang kemudian dia gunakan untuk ketaatan, maka inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, sungguhnya Allah itu jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, istamalah, Allah akan gunakan jasadnya, Allah akan gunakan fisiknya, Allah akan berikan dia taufik untuk melakukan ketaatan-ketaatan sampai ketika dia wafat di atas ketaatan tersebut, maka hakikatnya dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini harusnya menjadi isu di tengah-tengah kita, bukan hanya tentang panjang umur, tapi bagaimana ketika Allah berikan kita umur yang panjang, umur tersebut betul-betul kita maksimalkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya adalah menginginkan umur panjang bukan sesuatu yang tercela, jemaah. Bahagia ketika Allah panjangkan umur kita tidak secara mutlak tercela. Bukan sesuatu hal yang aib bagi seorang muslim. Karena seorang muslim lagi-lagi kalau dia umurnya panjang, maka ketaatannya maka semakin banyak, semakin dekat dia dengan Allah Azza wa Jal. Karena sebagaimana dalam suatu hadis ya yang diriwayatkan oleh ya ashabus sunan, bahwa ada dua orang sahabat, jamaah, yang satu wafat ya setahun sebelumnya dan yang satunya lagi wafat di tahun yang berikutnya. Kemudian ada seorang sahabat yang memimpikan dua sosok saudara ini, dua sosok sahabat ini, kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya saya melihat kondisi atau keadaan orang yang wafat di tahun berikutnya itu tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal yang satu ini yang wafat tahun sebelumnya dia wafat dalam keadaan mati syahid, yang satunya lagi wafat tidak dalam keadaan mati syahid, dia wafat normal begitu saja, tapi kedudukannya kenapa lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang mati syahid? Maka kata Nabi SAW, bukankah dia hidup setahun yang akan datang, bukankah dia bertemu Ramadan, bukankah dia berpuasa di bulan Ramadan, bukankah dia sholat tarawih di bulan Ramadan? Itu poinnya, jamaah yang muliakan, itu poinnya. Ketika Allah berikan kita umur panjang, kita berharap
bahwasannya Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Tapi pertanyaannya, untuk apa? Karena sebagian orang hanya mengatakan, ya Rab, pertemukan kami dengan Ramadan, panjangkan umur kami, sampaikan umur kami. Tapi ketika sudah sampai Ramadan pun, dia enggak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Dia hanya ingin umur yang panjang pada hakikatnya. Sebagaimana orang-orang dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka berharap dipanjangkan umurnya kalau bisa 1000 tahun, 1000 tahun. Tapi itu semua tidak bisa mengeluarkan mereka dari siksa Allah Azza wa Jal. Jadi boleh seorang hamba berharap untuk Allah panjangkan umurnya. Sebagaimana ada sahabat jemaah, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sampai tidak kenal dengan sosok beliau. Orang yang paling banyak mendapatkan doa kebaikan-kebaikan dari Nabi SAW. Ya, sehingga Nabi pun suatu hari berdoa, Allahumma akthir malahu. Ya, ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas. Ya, dan panjangkanlah umurnya, perbanyak keturunannya. Dan semua doa itu diijabah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas bin Malik menjadi orang yang umurnya paling panjang di antara umur yang paling panjang di kalangan sahabat Nabi, Anas bin Malik. Ya, para perawi hadis menyebutkan umur Anas ketika wafat sekitar 90-an, bahkan ada yang mengatakan 100 tahun umur beliau. Kemudian beliau meninggalkan 100 keturunan, anak dan cucu. Kemudian beliau memiliki harta yang banyak. Dan terakhir doa Nabi SAW, masukkan dia ke dalam surga. Kata Anas bin Malik, aku bertiga sudah diijabah oleh Allah, tinggal satu, dan aku berharap yang terakhir itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap harapan seorang mukmin adalah bukan hanya tentang hidup panjang di dunia, tapi bagaimana kehidupan yang panjang itu bisa memasukkannya ke dalam surga Allah Azza wa Jal, semakin menambah derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin memperberat timbangan kebaikan dia di yaumil mizan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, pertanyaannya sekarang kemudian, apakah mungkin jamaah kita ini bisa panjang umur kita? Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya ketika kita di dalam perut ibu kita 120 hari genap jamaah, diutus malaikat untuk menulis apa? Menulis rizki kita, menulis ajal kita, kemudian menulis apakah kita termasuk syaqi atau sa'id, apakah kita termasuk orang-orang yang berbahagia nanti di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga, atau termasuk orang-orang yang sengsara dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jal, wal'iyadu billah. Artinya bukankah ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa ustaz dikatakan umur itu bisa panjang bisa pendek? Maka jamaah yang Allah muliakan, Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Salam bin Muhammad Asy-Syu'air hafizahullah, beliau mengatakan, pertama beliau menukil perkataan Al-Imam Suyuti rahimahullah. Beliau mengatakan, ya wa qala Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah mengatakan, innal ahaditha qad tawatarat fid dalalah annal umra yatul wa yanqus bihasabi a'malin muayyanah ya'maluhal mar'u. Al-Imam Suyuti mengatakan bahwasannya hadis-hadis yang berbicara tentang panjangnya umur atau bahkan pendeknya umur, ya artinya umur ini fleksibel, kadang bisa dia panjang, kadang bisa dia pendek. Hadis-hadis yang berbicara tentang panjang pendeknya umur telah mencapai derajat mutawatir, artinya enggak mungkin diingkari jemaah. As-Suyuti seorang pakar hadis, beliau menyampaikan hadis-hadis yang berbicara tentang panjangnya umur ini sampai derajat mutawatir, sehingga tufidul yakin. Hadis-hadis mutawatir itu menghasilkan ilmu yakin, enggak boleh syak, enggak boleh ada keraguan di situ. Tergantung dengan amal perbuatan seorang hamba. Kalau dia melakukan suatu amalan bisa jadi mengurangi umurnya, memperpendek umurnya. Sebagaimana ketika dia melakukan amalan tertentu umurnya bisa panjang. Allah bisa saja memanjangkan umur seorang hamba karena dia melakukan amalan khusus. Ada amalan-amalan tertentu memang di beberapa riwayat yang pahalanya atau ganjarannya adalah Allah panjangkan umurnya. Sebagaimana nanti kita akan bahas satu persatu. Karena Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyampaikan, inna umra al-adami naw'an. Umur manusia itu ada dua jenis. Umrun mutlak wa umrun muqayyad. Yang pertama umur mutlak dan yang kedua adalah umur muqayyad. Fa ammal mutlak fa huwa alladhi ya'lamuhu Allahu 'azza wa jal. Adapun umur mutlak adalah umur yang telah diketahui oleh Allah Azza wa Jal. La yataghayyar
wala yatabaddal fi ilmillahi subhanahu wa ta'ala, sehingga umur ini tidak akan berubah dan tidak akan berganti sesuai dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal muqayyad fa innahu yataghayyar, adapun umur yang muqayyad maka dia bisa berubah. Bihasabi ma yakunu maktuban fil lauhil mawjud fis sama'id dunya, dia bisa berubah ya, berganti di lauhil mahfud, bukan lauhil mahfud, di lauh alladhi fis sama'id dunya, di lauh yang ada di langit dunia. Adapun yang di lauhil mahfud yang telah Allah ketahui ilmunya, kemudian sudah Allah catat dan Allah sudah berkehendak, maka hadza la yataghayyar, yang demikian tidak bisa berubah. Karena kalau dikatakan umur yang di lauhil mahfud itu berubah, berarti Allah, berarti kita mengatakan bahwasannya Allah itu tidak mengetahui perkara umur kita. Allah seolah-olah tidak mengetahui bahwasannya kita akan melakukan suatu amalan yang harusnya umur kita 60 umpamanya jadi 70. Kalau kita katakan umur mutlak yataghayyar, umur mutlak itu bisa berubah, kita mencederai di antara sifat Allah Azza wa Jalla yaitu al-ilm. Dan di antara salah satu unsur takdir, beriman kepada takdir adalah iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahu 'alima ma kana wa ma lam yakun wa ma sayakun. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi atau yang belum terjadi, dan kalau terjadi bagaimana hasilnya. Artinya sudah selesai, sudah clear di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang ajal manusia atau berapa umur kita nanti dan dalam keadaan apa kita wafat bahkan. Adapun umur yang dikatakan oleh para ulama umur muqayyad fa hadza yataghayyar, berdasarkan catatan malaikat. Jadi kalau ditanya malaikat tahu enggak batasan umur kita, maka kita katakan enggak. Karenanya catatan itu berubah terus. Adapun umur mutlak itu diketahui hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tapi kalau umur muqayyad kata Ibnu Taimiyah, maka ini yataghayyar berdasarkan amal manusia. Kadang dia melakukan amalan yang bisa menyebabkan umurnya pendek di catatan malaikat. Ya, dan itu diperbarui setiap tahun di Lailatul Qadar. Karena disebut Lailatul Qadar dari kata al-Qadar, sebagian ulama menafsirkan ini berkaitan dengan takdir. Karena takdir seorang hamba itu direvisi setiap tahunnya dan itu di malam Al-Qadr. Jadi jamaah yang Allah muliakan, kalau kita bicara umur mutlak maka enggak bisa berubah. Karena dia telah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan umur mutlak bisa berubah, sama saja kita mencederai ilmu Allah Azza wa Jalla. Secara tidak langsung kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada perkara yang tidak diketahui oleh Allah, yaitu umur kita. Dan ini enggak mungkin. Ini mencederai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umur muqayyad kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ini bisa berubah. Bihasabi ma yakunu maktuban fil lauh al mawjud fis sama'id dunya, berdasarkan catatan yang ada di langit dunia. Wa ma'na kaunu muqayyadan, adapun yang dimaksud muqayyad, annallaha azza wa jal yuhi lil malaikah alladhina yatasarrafuna fi sya'nil bashar wa qabdi arwahihim wa yaktubu subhanahu wa ta'ala fil lawhil mawjudi fis sama' wa tanaqqala anhu al malaikah hawadithil yawm wal laylah yaktubu fihi anna umra fulan mathalan 50 sana fa idha fa'ala kadha wa kadha min at ta'at fa inna umrahu yazidu ila 60 aw ila 70 aw nahwi dhalik. Yang dimaksud umur muqayyad kata beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mandat kepada malaikat untuk mencatat apa-apa yang berkaitan dengan manusia, termasuk diantaranya adalah umurnya. Kemudian malaikat itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala menuliskan catatan umur kita di langit dunia. Kemudian malaikat mengawasi kita, apa yang kita lakukan di malam hari, apa yang kita lakukan di pagi hari. Lalu kemudian ketika ditetapkan umur itu 50 tahun contoh, kemudian seorang hamba melakukan amalan-amalan yang dapat memanjangkan umurnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun bisa memanjangkan umur hamba tersebut. Harusnya 50 menjadi 60 atau bisa menjadi 70 dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan ilmu malaikat dan berdasarkan catatan yang ada di dalam catatan malaikat. Sehingga jamaah yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwasannya kalau kita katakan umur tidak bisa berubah secara mutlak, maka kita katakan ini tidak benar. Karena umur ada dua jenis, umur mutlak dan umur muqayyad.
umur mutlak memang tidak bisa berubah karena dia ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di Lauhul Mahfuz dan sudah selesai. Adapun umur muqayyad, maka ini yang dibahas oleh para ulama. Ini menjadi isu yang selalu dibahas oleh para ulama, bagaimana kiat-kiat memanjangkan umur tersebut. Dan lagi-lagi kata Imam Suyuti, hadis-hadis yang berbicara tentang panjang atau pendeknya umur mencapai derajat mutawatir. Bahkan ada di dalam beberapa ayat Al-Qur'an menunjukkan yang demikian. Contoh di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-39. Ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Kata Allah, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah menghapus apapun yang dia kehendaki dan menetapkan apapun yang dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah adalah ummul kitab. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika membaca ayat ini qal, beliau berkata, innallaha azza wa jalla, inna lillahi azza wa jalla kitabain. Allah itu memiliki dua kitab, dua catatan. Fa kitabun huwa indahu ummul kitab la yataghayyar wa la yatabaddal wa kitabun akhar fis sama'id dunya yamhullahu fihi ma yasha wa yuthbit. Dari sini kata Ali bin Abi Thalib menunjukkan Allah itu punya dua kitab, punya dua catatan. Catatan yang pertama adalah ummul kitab. Dan ummul kitab ini tidak bisa berubah, tidak bisa diotak-atik. Dan yang satu lagi adalah kitab yang ada di langit dunia. Yamhullahu fihi ma yasha wa yuthbit. Yang di langit itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau menghapus, Allah hapus. Kalau Allah ingin menetapkan, Allah tetapkan. Tadi contohnya, seorang hamba ditetapkan umurnya 50 tahun. Kemudian dia melakukan suatu amalan yang dapat memperpanjang umurnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dengan sebab amalan tersebut. Dan ini disebut dengan istilah sebab akibat. Ya, hukum sebab akibat itu berlaku bagi setiap hamba, sunnatullah. Seorang hamba melakukan ini, akibatnya ini. Seorang hamba melakukan ini, akibatnya ini. Nah, itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini diantara dalil jemaah yang menunjukkan bahwasannya umur muqayyad itu bisa bertambah sebagaimana dia bisa berkurang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Dialah Allah yang memberikan maghfirah kepada kalian atas dosa-dosa kalian. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma, dan yang mengakhirkan untuk kalian umur kalian atau ajal kalian sampai di waktu yang telah ditentukan. Kata yuakhir, kata para ulama, dalil ala annal mar'a yuakhir au yuakhirullahu azza wa jalla ajalah. Ini menunjukkan bahwasannya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menunda ajal seseorang. Ini bisa jadi menunjukkan bahwasannya Allah azza wa jalla terkadang memanjangkan umur seorang dan menunda ajal seseorang. Wa yamuddu fihi wa yansa wal ahadithu dalah ala dhalika kathirah wa muta'addidah. Dan menunjukkan bahwasannya ada beberapa hamba yang umurnya memang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut sangatlah banyak, kata beliau. Nah, kemudian jamaah yang Allah muliakan, kita akan memasuki sekarang apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Dan motifnya tentunya adalah agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih ghanimah umpamanya di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Karena berbeda tentunya orang-orang yang mengalami Ramadan 30 kali dengan orang-orang yang mengalami Ramadan 40 kali. Ketika dia betul-betul memaksimalkan Ramadannya, maka derajatnya akan berbeda di sisi Allah Azza wa Jal. Maka kiat yang pertama, kata beliau jamaah, adalah taqwallah. Kiat yang pertama yang dapat memanjangkan umur kita adalah
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa maknanya adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa maknanya adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini seorang hamba akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemahaman terbaliknya, mafhumul muwafaqah dari konsep ini adalah bahwasannya seorang hamba yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka umurnya tidak akan bertambah. Bahkan sebaliknya, seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah, dia langgar perintah Allah, dan dia kerjakan larangan Allah Azza wa Jal, bisa jadi dengan sebab itu umurnya dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala mu'allif hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad Asy-Syu'air hafizahullahu ta'ala, fal mar'u idza taqallahu azza wa jal, sehingga seorang hamba ketika dia bertakwa kepada Allah azza wa jal, wa ja'ala amrallahi amama nadhirai, serta dia jadikan perintah Allah selalu ada di hadapan kedua matanya, fama ya'malu amalan illa wa huwa muraqibun lahu jalla wa ala, sehingga tidaklah dia melakukan suatu amalan kecuali dia selalu merasa diawasi oleh Allah jalla wa ala, khaifan min azabihi warajian thawabah, dia takut kepada siksa Allah, dia berharap kepada pahala Allah, fadzakal ladzi yamuddu Allahu azza wa jalla fi umrihi wa yunsa'alahu fi athari, maka inilah kata beliau yang dapat menjadi sebab Allah memanjangkan umur kita dan menunda ajal kita. Jadi seorang hamba ketika dia selalu menjaga perintah Allah, dia jaga solat fardu, dia jaga puasa Ramadan, dia jaga baktinya kepada orang tua, ya, dia selalu hadir di majelis ilmu sebagai bentuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, ya, kemudian dia jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena takut terhadap siksa-Nya, maka kata beliau inilah yang menjadi sebab seorang hamba dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan ini sebab yang paling utama. Kalaulah kita meninggalkan sebab-sebab yang lain, kita jaga takwallah, ya, maka sungguhnya ini di antara sebab yang dapat memanjangkan umur kita, jemaah. Ada seorang penulis matan fikih Syafi'iyah paling dasar, Matnul Ghayah wa Taqrib, Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah taala. Diriwayatkan bahwasanya beliau, jemaah, ketika umur kurang lebih 150 tahun, kurang lebih umur beliau 150 tahun, ditanya sama sahib-sahibnya, wahai imam, kenapa engkau bisa dalam kondisi sebaik ini di usia yang tua 150 tahun, jamaah? Al-Imam Abu Syuja' belum kehilangan pandangan matanya, artinya ngelihat masih jeli, pendengaran masih bagus, ya, kemudian punggung masih tegak. Di mana mungkin kita, jamaah, di usia 70 tahun sebagian kita udah mulai bungkuk-bungkuk tuh. Kolesterol udah makin tinggi, gula udah banyak. Sebagian kita udah enggak bisa jalan. Ini 150 tahun, jamaah. 150 tahun umur beliau, ya, itu masih sehat walafiat. Belum ada satupun anggota tubuh yang tidak berfungsi. Kemudian ditanya sama sahibnya, apa yang membuatmu seperti ini? Apa tipsnya? Apa kata Imam Abu Syuja' rahimahullah? Saya jaga anggota tubuh saya ini agar tidak bermaksiat kepada Allah di masa muda, sehingga Allah menjaga anggota tubuh saya di masa tua. Itu tipsnya bagi yang masih muda, jemaah. Maksimalkan anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah, dan jangan gunakan dia untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan gunakan dia untuk bermaksiat kepada Allah. Jaga benar-benar anggota tubuh kita. Jaga pandangan kita, jaga pendengaran kita, jaga lisan kita, jaga kedua tangan kita, jaga kedua kaki kita di masa muda dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan gunakan dia untuk menjalankan perintah Allah, maka Allah nanti akan jaga semua anggota tubuh itu di masa tua. Makanya kalau kita lihat para ulama kita, jamaah, ya, itu hidup puluhan tahun, ada yang sampai 100 tahun. Kenapa? Karena dia pakai semua anggota tubuhnya itu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menunaikan perintah Allah, dan tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah kecuali langsung mereka tutup dengan perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad sahha fi sunan, dan telah sahih di dalam kitab-kitab sunan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an yutala lahu fi umrih, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Azza wa Jalla,
wa yunsa'alu fi atharihi, dan ditunda ajalnya oleh Allah Azza wa Jal, wa yuzadu lahu fi rizqihi, dan Allah tambahkan rizkinya, falyattaqillah wal yubar aula wal yabur walidai. Dua tipsnya kata Nabi SAW, falyattaqillah wal yabur walidai, hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita betul-betul sungguh-sungguh ingin memiliki umur panjang, dan umur panjang itu tidak membuat kita semakin terjelembab ke dalam neraka Allah Azza wa Jal, maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah. Karena bisa jadi jamaah, ada orang-orang yang dipanjangkan umurnya tapi dia enggak bertakwa kepada Allah, maka ini akan semakin memperberat kehidupannya di hari kiamat. Dan tentu kita enggak berharap seperti ini. Kita berharap ketika Allah berikan kita umur panjang, maka umur panjang tersebut semakin mendekatkan kita kepada Allah dan semakin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga tadi jemaah, dalam surah Nuh, ya Allah berfirman, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, sesungguhnya aku ini adalah pembawa peringatan yang jelas bagi kalian. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Agar kalian hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, bertakwa kepadanya dan taat kepada Allah. Yaghfir lakum min dhunubikum. Maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Dan Allah akan tunda ajal kalian sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jadi kuncinya kata Nabi Nuh, wahai kaumku, perhatikan tiga hal ini. U'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Jangan sekutukan Allah, karena ini masalah di setiap kaum. Masalah setiap kaum pada intinya adalah asyirku billah, karena mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai kalian menyekutukan Allah, sembahlah Allah semata. Fattaqu, kemudian bertakwalah kepada Allah, kemudian taati Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Musa, yaghfir lakum dzunubakum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Dan karena ya jamaah Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga beliau mengatakan bahwasannya umur umat manusia itu semakin lama semakin pendek. Dari zaman Nabi Adam jamaah hidup ratusan tahun, Nabi Musa umurnya berapa tahun jamaah? Umur dakwahnya saja 1000 sanah illa khamsin. Umur dakwahnya saja 1000 tahun kurang 50. Berapa? 950. Umur dakwahnya, bukan umur beliau. Da'utu qaumi lailan wa nahara. Saya berdakwah di tengah-tengah kaumku ya Rabb, itu sudah sepanjang hari. Karena lailan wa nahara itu menunjukkan apa? Menunjukkan pagi dan petang. Artinya full dakwah, dipakai waktunya untuk berdakwah 950 tahun. Semakin kesini jemaah, umur umat Muhammad SAW, kata Nabi SAW, a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku enggak lama, cuma sekitar 60 atau bahkan sampai 70. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Adapun yang lebih dari itu maka sangat sedikit jumlahnya. Mungkin ada yang 90, ada yang 100, tapi sangat sedikit jumlah. Itu pun kalau ada, udah enggak bisa ngapa-ngapain jemaah. Kalaupun ada umur umat Muhammad SAW sampai 100 tahun, ada orang yang umurnya sekarang 120 tahun. Sekarang udah bisa apa tuh jemaah? 120 tahun. Masih sebaik apa performa dia untuk melakukan aktivitas? Udah di kasur aja. Udah mulai banyak penyakit. Udah enggak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia di masa muda. Tapi makanya kuncinya kata Nabi Nuh alaihissalam, ya, kalian beribadahlah hanya kepada Allah, bertakwa kepadanya dan taatilah Allah Azza wa Jal. Jangan dipakai bermaksiat, karena maksiat itu bisa mengurangi umur. Kesyirikan itu mengurangi umur, zina itu mengurangi umur. Itu sebagaimana disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Ya, bahwasan di antara dampak buruk maksiat adalah mengurangi umur. Kalaulah tidak secara hakiki kata beliau, maka mengurangi keberkahan umur. Dan itu yang kita khawatirkan jemaah. Itu yang kiat yang pertama. Kiat yang kedua, al-amru tsani, kata beliau,
mimma sahabihi naqal 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam annahu yutilu fil 'umr wa yansau fil athar, di antara riwayat yang sahih yang berbicara tentang memanjangkan umur dan menunda ajal adalah an yaburral mar'u walidayhi, hendaknya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Umur itu dipakai untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Aja masih punya orang tua, jadikan orang tua kita sebab panjangnya umur kita, berkahnya umur kita. Wa ma warada syai'un 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ashahu isnadan fi tulil umr min birril walidain. Bahkan Syekh Abdus Salam Asy-Syu'air hafizallah beliau mengatakan tidak ada satupun riwayat yang paling sahih secara sanad yang berbicara tentang panjangnya umur dari riwayat yang menjelaskan tentang bakti kepada orang tua itu bisa memanjangkan umur. Hatta laqad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min 15 haditsan marwiyah anhu sallallahu alaihi wasallam tadullu 'ala anna birrul walidain sababu litulil umur wal majdi fi wa nas'i al athar. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزيد في العمر إلا بر الوالدين. Jadi kata beliau lebih dari 15 hadis berbicara tentang bakti kepada kedua orang tua jemaah. Lebih dari 15 hadis berbicara tentang bakti kepada kedua orang tua itu bisa memanjangkan umur, bisa menunda ajal. Dan di antara hadisnya adalah hadis Tsauban radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazidu fil umur illa birrul walidain, tidak ada yang dapat memanjangkan umur kecuali bakti kita kepada kedua orang tua. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam la yazidu fil umur illa birrul walidain hadzal hasar laisa ala wajhi wa innama litta'kid ala anna birrul walidain a'zamu sababin litulil umur wa ziyada fihi wa muddihi. Jadi jemaah Allah muliakan, pembatasan Nabi SAW tadi ketika beliau mengatakan tidak ada yang dapat memanjangkan umur kecuali berbakti kepada kedua orang tua, kata Syekh Abdus Salam bin Muhammad Asy-Syu'air hafizahullah, ini adatul hasr yang diletakkan bukan pada tempatnya. Dalam artian ini bukan dalam rangka membatasi, bukan seolah-olah menunjukkan bahwasannya yang dapat memanjangkan umur itu hanyalah berbakti kepada kedua orang tua, enggak. Tapi maksudnya adalah berbakti kepada kedua orang tua adalah asmin asbab min a'zami asbab, di antara sebab yang paling agung, sebab yang paling utama tentunya setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat memanjangkan umur seorang hamba dan menunda ajalnya. Jadi kalau mau ditanya apa sebab yang paling utama yang bisa membuat kita panjang umur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa qad thabata min hadisi Anas radhiyallahu taala an, dan juga telah valid dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yamuddallahu azza wa jalla fi umrihi wa an yazida fi rizqihi falyabur walidayhi walyasil rahimah. Kata Nabi SAW, siapa yang menginginkan Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rizkinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tua, walyasil rahimah, dan dia sambung tali rahimnya. Jadi jamaah yang Allah muliakan, banyak sebagian anak ketika berbicara tentang bakti kepada kedua orang tua, dia tidak betul-betul memaksimalkan orang tuanya ini sebagai sebab panjangnya umur dia, sebabnya bertambah rizki. Dia katakan, Ustadz, saya kalau ngasih orang tua saya terus, rizki saya lama-lama habis. Kalau saya ngasih orang tua saya terus bulanan atau bahkan mingguan atau bahkan harian, nanti saya mau makan apa, Pak Ustadz? Saya juga kan mau kawin, saya ini jomblo akut, Pak Ustadz. Saya mau nabung, Pak Ustadz. Kalau setiap saya dapat gaji orang tua, saya nikahnya kapan? Berarti kita enggak yakin jemaah dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua manjangin umur dan menambahkan rizki kita. Dan berbicara tentang rizki jemaah itu terkadang datang bukan dari jalan yang kita duga, tapi jalan yang kita enggak pernah sangka-sangka. Bisa jadi tiba-tiba kita dipanggil oleh perusahaan besar, bisa jadi ada tender besar kita menangkan,
Sebabnya apa? Doa orang tua, jemaah. Doa orang tua. Maka doa orang tua ini subhanallah manjur. Kalau kita berbakti sama orang tua, orang tua ridha sama kita, jemaah. Dan Nabi katakan apa? Ridallah fi ridhal walidain. Allah kepuasannya itu bergantung terhadap kepuasan orang tua terhadap servis kita, jemaah. Makanya beruntung yang masih punya kedua orang tua. Pintu surganya masih ada, jemaah. Sebab-sebab kesuksesan masih ada di hadapan dia. Sebab umur panjang masih ada di hadapan mata dia. Yang enggak punya orang tua, jemaah, atau yang orang tua yang sudah wafat, maka salah satu sebabnya sudah hilang, jemaah. Ya, ini sebab kesuksesan anak ini ada pada kedua orang tuanya, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ya, dan ini subhanallah, jemaah. Kita ini betul-betul mengamalkan, berusaha untuk mengamalkan hadis ini, jemaah. Menservis orang tua dengan sebaik mungkin, berharap doa orang tua. Ya. Dan Allah mudahkan semua urusan kita, jemaah. Allah mudahkan semua urusan kita, insyaallah. Ya, dan ini pengalaman saya pribadi, jemaah. Ketika saya bimbingan tesis itu, ada dosen pembimbing kita, jemaah. Ini terkenal, pertama susah dihubungi. Kemudian kalau merevisi mungkin agak lama. Kita nunggu itu mungkin menurut sebagian teman-teman yang dibimbing oleh beliau ini bisa 2 minggu, 3 minggu, bisa 1 bulan baru revisian itu datang. Dan kita butuh waktu lagi untuk mentashih, untuk membenarkan hasil revisian itu. Subhanallah, sebelum berangkat saya berusaha untuk selalu minta doa sama ibu. Tolong doain, mudah-mudahan Allah permudah. Tolong doain, mudah-mudahan Allah permudah. Kalau orang tua puas, jamaah, dengan bakti kita kepada dia, itu doa lancar, gak usah diminta bahkan. Gak usah diminta orang tua itu. Dan para ulama mengatakan, tidak ada pihak yang lebih tulus dalam mendoakan kita kecuali kedua orang tua. Itu gak butuh bayaran, gak butuh iwat, gak butuh timbal balik. Doa yang paling tulus, paling ikhlas, bahkan gak perlu diminta, itu dua orang tua. Walhasil, jamaah, wallahi dipermudah, dipermudah banget. Hasil revisi itu cuma 4 hari, jemaah, di mana sebagian sebulan bahkan 2 bulan. Tapi Allah mudahkan melalui lisan orang tua kita yang berdoa, jemaah. Kenapa? Orang tua puas. Kalau kita setiap hari bikin orang tua mumet, bahkan orang tua mengatakan kalau bisa jangan nongol ya di rumah, pusing lihat ente gitu. Nyusahin orang tua mulu. Kalau depan orang tua mesti minta. Depan orang tua itu bukan ngasih, minta, 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 nuntut, bikin kesel. Gimana orang tua mau doain, jemaah? Meskipun anak seperti itu, pada dasarnya justru lebih butuh doa dari orang tua. Tapi orang tua udah kesel duluan. Loh, gimana orang tua doain seorang anak yang dia aja kesel sama tuh anak? Nggak ridho, jemaah. Maka tadi kalau orang tua nggak ridho, Allah pun nggak ridho. Dan kalau Allah nggak ridho, jangan harap umur kita panjang, jemaah. Ini diantara tipsnya, jemaah. Dan beliau mengatakan, beliau memberikan ta'liq. Innal mar'a idza barra walidayhi wa amda waqtahu fil ihsani ilaihim wa badlil judi lahum wa khidmatihim wa ta'atihim wa badlil juhdi bal wa ghayati fil ihsani ilaihim fa innallaha azza wa jalla yukhlifu alaihi waqtahu adhafan mudha'afa. Kalau dia totalitas, jemaah, seorang hamba nih, dia totalitas bakti sama orang tua, dia servis orang tuanya, waktunya dia serahkan buat orang tua, enggak takut kehilangan pekerjaan, hartanya dia serahkan kepada orang tuanya, dia bantu orang tuanya, dia berkhidmah melayani orang tuanya dengan baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti waktu dia yang hilang. Jadi kalau dikatakan waktu saya habis dong Pak Ustadz buat orang tua, Allah ganti waktu anda. Umur anda habis buat orang tua, Allah ganti umur anda. Harta anda habis buat berbakti sama orang tua, Allah ganti harta anda. Dan apa yang dilakukan buat Allah, jemaah, ini kaidahnya. Apa yang kita lakukan buat Allah, pasti Allah akan ganti. Kalau enggak di dunia, maka di akhirat. Dan tidak ada sesuatu, jemaah, perbuatan yang kita lakukan kepada pihak tertentu, itu disegerakan akibatnya melebihi perilaku yang kita lakukan kepada orang tua kita. Kalau perilaku kita buruk, maka hukuman pun disegerakan. Kalau perbuatan kita baik, bakti kita luar biasa kepada orang tua, orang tua ridho, puas dengan pelayanan kita, maka demi Allah, ganjarannya pun akan disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum di akhirat nanti. Maka beliau mengatakan, ya, sebagian orang, jemaah, kata beliau, sebagian orang itu ketika dia berbakti kepada kedua orang tua, dia selalu banyak pertimbangan. Kalau saya pulang kampung, saya baru pulang kampung kemarin, orang tua udah minta pulang kampung lagi, ini waktu saya habis buat di perjalanan, ini kerjaan kantor bagaimana, kemudian juga saya gak punya uang banyak buat pulang kampung lagi,
tapi orang tuanya minta dia buat pulang hari itu. Maka jangan pernah terbesit jemaah, harta kita berkurang, waktu kita berkurang, kata beliau. Karena sungguhnya lagi-lagi apa yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah yang akan ganti. Apa yang kita keluarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, Allah akan ganti semuanya. Waktu kita habis, Allah panjangkan umur kita. Harta kita habis, Allah akan tambahkan rezeki kita, bahkan dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat jemaah, untuk semakin memotivasi kita insyaallah taala. Mungkin kan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan jemaah mungkin? Baik. Bismillah, ada pertanyaan tentang Ustaz, bila ada orang umurnya panjang tapi suka bermaksiat gimana Ustaz? Syukran. Ya tadi apa yang kita sampaikan jemaah, ada orang-orang selalu bermaksiat kepada Allah, ahli syirik, suka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla tapi umurnya panjang. Itu yang kita sebut dengan istidraj, diulur sama Allah sengaja, memang diberikan umur yang panjang supaya dosanya makin banyak, hitung-hitungannya semakin berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikira itu tanda atau bukti Allah cinta sama dia. Karena kita tegaskan lagi jemaah, panjang pendeknya umur itu tidak menjadi tolak ukur Allah itu ridha atau tidak ridha kepada kita. Yang jadi tolak ukur ketika Allah berikan kita umur panjang, kita maksimalkan enggak umur tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Kalau kita punya umur pendek jemaah, ada sebagian orang wafat di usia 20, 30. Imam Nawawi rahimahullah, beliau wafat di usia 42 atau 43 tahun jemaah. Tentu umur yang terbilang muda, karena 40 itu umur yang masih muda, puncak kematangan. Ya, tapi sudah wafat jemaah. Tapi jangan dikatakan Imam Nawawi tidak lebih baik dari para imam yang lain yang wafat di usia 80 mungkin 90. Kan tolok ukurnya adalah amal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nabi tidak mengatakan yang terbaik di antara kalian yang paling panjang umurnya. Lah. Sehingga jangan tertipu dengan panjangnya umur. Sebagian orang alhamdulillah saya masih hidup sampai sekarang di usia 90, dirayakan, dibikin party, bahagia, senang-senang, makan-makan. Lah jemaah, itu jadikan muhasabah. Ini umur segini tuh, apa yang udah dihasilkan buat Islam dan kaum muslimin? Umur segini tuh, para ulama udah menghasilkan banyak karya yang bermanfaat buat umat Islam. Kita di umur segini mandul karya jemaah. Di umur segini masih bergantung sama orang tua, masih nyusahin orang tua. Loh gimana dikatakan kita ini terbaik jemaah, sementara cuman umur panjang aja, sementara amal kita enggak baik. Jadi tolak ukurnya lagi-lagi bukan pada panjang pendeknya umur, tetapi baik atau tidaknya amalan dia. Umur pendek, kalau amalannya baik, maka itu diantara tanda Allah mencintai seorang hamba. Umur panjang tapi banyak maksiat, maka dikhawatirkan jemaah. Meskipun kita enggak bisa pastikan, karena bisa saja ada orang umurnya 90 tahun dihabiskan buat maksiat, di usia 90 lebih 2 bulan dan itu tahun wafat dia, Allah kasih dia taufik untuk bertobat dan Allah hapuskan semua dosanya dan dia masuk surga karena taubatnya tersebut. Itu bisa jadi jemaah. Maka kita enggak bisa pastikan juga apakah ini orang baik atau ini orang buruk hanya karena panjang atau pendeknya umur. Wallahu taala ala wa'lam. Ada lagi jemaah? Memang ketika dikatakan umur pendek atau panjang kan susah kita mengerti Pak Ustaz. Nah. Tapi terkait dengan ada hadis yang umur umat Nabi 60 sampai 70 itu Pak Ustaz, apakah ini bisa kita katakan misalnya saya udah lebih 60 sementara kan 70 dikatakan dari jarang lebih dari 70. Untuk memotivasi, bolehkah kita beranggapan bahwa Pak saya 70 meninggal? Nah itu untuk meningkatkan kita bertakwa itu, apa seperti itu boleh atau seperti apa Pak? Iya, barakallahu fiik Pak. Untuk meningkatkan motivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan hendaknya kita menjadikan setiap amalan kita itu adalah amalan terakhir kita. Bukan umur 70 bahkan setiap hari kalau bisa kita rasakan jangan-jangan ini hari terakhir kita Pak. Hari Ahad ini jangan-jangan ini hari terakhir kita.
hari perjumpaan kita. Dan banyak sekali jamaah, ada orang masih berinteraksi dengan kita pagi-pagi, siangnya udah diumumin di masjid, atau sorenya udah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan bisa jadi hari ini nama kita atau besok nama kita. Jadi motivasi itu per hari jamaah, bahkan per jam mungkin. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW ketika sholat itu, sallu sholatal muwaddi', sholatlah kalian seolah-olah itu sholat terakhir kalian. Puasalah kita jamaah di bulan Ramadan kemarin, atau kalau kita masih diberikan kesempatan di Ramadan akan datang, seolah-olah Ramadan terakhir kita. Itu traweh terakhir kita, itu doa terakhir kita, itu Lailatul Qadar terakhir kita. Jadi setiap hari jamaah, setiap hari itu dihadirkan bahwasannya ajal itu akan datang menjemput kita. Dan motivasi itu yang nanti akan membangkitkan semangat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena para ulama mengatakan di antara pembangkit semangat kita beribadah kepada Allah adalah zikrul maut, zikru hadzimil ladzat, mengingat kematian, mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan angan-angan kita. Karena para ulama kalau udah mulai malas masuk masa futur beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ingat mati, datang ke kuburan jamaah, bukan minta-minta, tapi merenung jamaah, jangan-jangan hari ini kita yang ditanam di kuburan tersebut. Jadi itu dilakukan ya per hari, jangan-jangan umur kita tadi 60 berarti 60 lebih 2 hari atau 60 lebih 3 hari. Jangan-jangan ini umur kita ini terakhir jamaah. Jadi jangan tahun ini tuh tahun terakhir kita. Jangan-jangan kita enggak ketemu Ramadan lagi, jangan-jangan kita enggak ketemu bulan Zulhijjah. Kita enggak bisa nikmatin 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu selalu dihadirkan jamaah. Selalu dihadirkan, selalu dievaluasi semua amalan kita. Masuk masa futur ingat mati, masuk masa futur ingat mati lagi, sehingga tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk membuat kita menunda-nunda amal saleh atau menelantarkan peluang amal saleh yang ada di hadapan mata kita jemaah. Barakallahu fikum. Ada lagi jemaah? Ya, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya tadi sebagaimana sudah kita sampaikan jamaah, bahwasannya jangan sampai kita ini tertipu dengan panjangnya umur orang-orang kufar, ahli maksiat. Ya karena umur panjang itu terkadang menjadi balak buat seorang hamba. Sebagaimana orang Yahudi yang tadi dikatakan dalam Al-Quran, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah, salah seorang mereka bahkan kalau bisa berharap umurnya 1000 tahun, 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar, akan tapi umur tersebut pun ternyata kalau diterapkan benar-benar di diri seorang hamba tersebut, maka tidak bisa mengeluarkan dia dari azab Allah Azza wa Jal. Maka buat kita jemaah, jangan juga terlalu fokus kepada apa namanya tentang hitung-hitungan umur gitu ya. Kita lakukan aja sebabnya, apakah hasilnya benar atau enggak, kalau kita yakin insyaallah terjadi jemaah. Yang penting yakin aja. Allah mengatakan demikian, Allah perintahkan kita bertakwa kepadanya, kemudian kalau kita bertakwa umur kita panjang, udah yakini ayat tersebut, lakukan. Urusan nanti ya Allah panjangkan umur kita berapa tahun atau enggak pun enggak ada masalah. Karena lagi-lagi parameternya bukan panjang atau pendeknya umur. Makanya kita juga enggak usah sibuk. Yang akhwat juga enggak usah terlalu sibuk mikirin krim-krim yang bisa mempertahankan keawetan mudanya. Karena ini kita enggak sedang bicara muda atau tua juga pertama. Ya, jadi bukan mempertahankan awet muda, Ustaz. Ini kajiannya sebenarnya mempertahankan awet muda atau biar umur panjang. Itu dua hal yang berbeda, jemaah. Karena ada orang tua tapi umurnya panjang gitu loh. Nah, itu yang perlu kita camkan jemaah. Bahwasannya kita hanya diminta untuk menjalankan asbab. Kalau kita jalanin asbab, maka insyaallah taala Allah berikan hasilnya jemaah. Nah, ketika ada seorang hamba kita lihat ahli maksiat atau tadi orang-orang kafir, enggak meyakini bahkan keberadaan Allah Azza wa Jalla, komunis, ateis, bahkan dia enggak meyakini keberadaan Allah Azza wa Jalla, maka sungguhnya itu cuman tambahan siksaan buat dia pada hari kiamat. Karena semakin dia hidupnya lama, maka semakin banyak maksiatnya. Semakin banyak maksiatnya, semakin berat hisabnya, semakin berat siksaannya pada hari kiamat. Jadi seorang itu enggak boleh dia katakan, "Aduh, saya pengen deh hidup kayak si fulan tuh 90 tahun." Lah,
katakan saya pengen hidup seperti Syekh Fulan, Ustadz Fulan, ulama Fulan yang hidup 90 tahun tapi hidupnya dihabiskan buat dakwah, hidupnya dihabiskan buat qiyamul lail, hidupnya dihabiskan buat siam, hidupnya dihabiskan buat berkhidmah terhadap ilmu syar'i. Jadi enggak boleh kita cuman berharap supaya Allah panjangkan umur kita, karena kita enggak tahu Pak, panjang umurnya kita itu baik atau buruk buat kita. Karena bisa jadi Allah panjangkan umur kita tapi itu keburukan. Dan bisa jadi ketika Allah tidak memanjangkan umur kita, itu meringankan hisab kita pada hari kiamat. Meskipun ya enggak ada orang yang berharap, ya Allah matikan saya sekarang, karena saya takut hisab saya lebih berat nanti, ya Allah wafatkan saya sekarang. Secara umumnya enggak ada orang seperti itu, kecuali beberapa orang di dalam Al-Quran disebutkan, seperti Maryam alaihissalam yang berharap, ya mitu qabla hadza, kata beliau, ya Allah andaikan saja saya mati sebelum ini. Tapi itu pun ada hikmahnya, kata para ulama, ada alasannya yang jelas. Ya, para ulama mengomentari Maryam itu sampai keluar ucapan itu bukan berharap mati secara mutlak, enggak, tapi kalaulah saya mati sebelum fitnah ini tersebar, orang-orang enggak akan memperbincangkan saya, orang-orang enggak akan gibahin saya, orang-orang enggak akan jatuh kepada dosa gibah. Jadi enggak mau kaumnya itu jatuh ke dalam dosa. Makanya beliau alaihissalam mengatakan, kalaulah saya mati sebelum terjadinya fitnah ini. Begitu juga Yusuf alaihissalam, ya, yang meminta agar diwafatkan oleh Allah Azza wajalla, karena betapa rindunya, ya, Yusuf terhadap Rabbnya Azza wajalla. Nah, kerinduan itu enggak bisa dibendung, akhirnya keluar sampai ungkapan begitu. Tapi pada umumnya tadi saya sampaikan, tabiat manusia enggak ada yang mau umurnya pendek. Buktinya tadi ketika kita survei enggak ada yang tunjuk tangan. Itu artinya kita semua pengen umur kita apa? Panjang, dan kita menunjukkan takut kepada kematian. Dan itu normal, Pak, itu normal. Tapi yang enggak normal itu adalah kita paranoid terhadap kematian dan tidak mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Itu yang jadi masalah atau problem dari kaum muslimin. Wallahu ta'ala ala wa'alam, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan bermanfaat khusus bagi kami pribadi dan jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.